Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan mencoba motor drone seperti ini. Ini saya baru beli ini. Semuanya dengan baling-balingnya, dengan propellernya. Harganya sekitar berapa nih? Saya lupa, 42.000. Gratis ongkos kirim. Bila kalian ingin membeli, kalian bisa masuk ke WhatsApp saya untuk nama dan alamat dikirimnya kemana. Nanti kalian bayar bisa di Alfamart atau transfer bank. Karena saya mempunyai fasilitas ongkos kirim gratis khusus di Tokopedia. Oke, ini saja yang akan saya coba. Sebetulnya ini saya ingin mencoba saja. Karena saya kesal juga bila ingin membeli pendingin, anginnya kecil sekali. Jadi sebetulnya ini saya tujukan untuk pendingin. Saya contohkan saja, misalkan oke, ini saja yang saya contohkan. Ini step up, ini belum saya coba, nanti sekalian saja akan saya coba kipasnya dahulu. Oke, saya darurat saja, mungkin ini saya lem dahulu. Oke, akan saya tunjukkan dahulu saya beli di mana. Kalian perhatikan, motornya harganya 20.000, tegangannya 3,7, 45.000 RPM. Ini keterangannya semua. Tapi minimal kita harus beli 2, jadi 40.000. Kemudian propellernya harganya 13.500, tapi kita harus beli 4 buah. Di sekitar total 52.000, karena saya mendapat gratis ongkos kirim. Oke, kita ke praktek saja. Oke, sudah. Karena ini tegangannya 3,7 maksimum menurut spesifikasinya, ini saya set step down-nya di paling kecil dahulu, 1,24 volt. Kemudian ini pengukur arus. Jadi satu positif saya langsungkan ke motor, dan satunya lagi negatif ke meter pengukur arus. Ini saya set di 10 ampere. Sudah, saya coba saja ini langsung muter bro. Karena ini yang di set paling kecil 1,24. Jadi rencananya saya ingin menggunakan motor ini sebagai pendingin pada tegangan 1,2 saja. Sudah cukup seperti ini. Kita coba saja. Ini dia hasilnya. Dan arusnya sebesar 300 mA. Oke, saya tes dahulu speednya. Ini saya beri isolatif agar tidak ada pantulan dalam mengukur speed. Kita lihat hasilnya. Lalu besar 9.000. Oke, akan saya coba naikkan perlahan. Kalian perhatikan tegangannya maksimum 3,7.